tanda kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sebagaimana pesan dari Kiai Haji Nur Ihya Salafi dari Ngapel, bahwasanya umat Islam harus sadar dari kebodohannya. Sadarlah bahwa kalian dijajah oleh para imigran berkedok agama, berbalut spiritual, jual beli surga, mengancam dengan neraka. Lebih baik kalian berguru kepada kiai-kiai lokal, ustadz-ustadz lokal yang lebih tawadhu, yang lebih berakhlak, dan yang lebih berakhlakul karimah. Jadi sebaiknya para habib yang ada di Indonesia ini menawarkan diri untuk Islam dengan cara mau merubah doktrin mereka, tidak menyebar hadis-hadis palsu, tidak meneruskan pelajaran-pelajaran yang hanya mengunggulkan nasab mereka. Hal itu dihapuskan saja. Jadilah umat Islam yang bisa menghargai sesama umat Islam. Rubahlah cara dakwah kalian seperti para wali songo. Berbicaralah yang sopan. Jika tidak bisa berbicara yang baik, maka lebih baik kalian diam saja. Dan silahkan mengikuti arus warga negara Indonesia. Lebih baik lepaskan saja atribut-atribut kalian. Jadilah seperti kiai-kiai atau ulama-ulama Nusantara yang santun. Seandainya kiai Nusantara mau memakai busana kebesaran dengan memakai sorban, mereka juga punya. Bahkan dia akan lebih dari orang Yaman jikalau mau. Kalau mereka mau, bisa saja jenggot mereka dibiarkan supaya kelihatan sama. Mereka juga bisa kalau mau. Sudah bukan zamannya lagi kita menjadi tukang jualan agama, mengaku paling punya kunci surga kepada para santri. Cintailah negeri kalian sendiri, cintailah kota kalian, rumah kalian. Bersatulah kalian wahai umat Islam Indonesia. Sekalipun jangan musuhi mereka, tapi tetap jangan berhenti untuk menyadarkan mereka. Kita sendiri sebagai umat Islam harus sadar dari kebodohannya, harus sadar dari kemiskinannya. Lebih baik panjenengan semua berguru kepada kiai-kiai. Saudaraku, terkait dengan tantangan debat dari Habib Umar Asegaf terhadap Kiai Haji Imaduddin Usman, sudah banyak yang mengupasnya. Bahkan sudah banyak yang memprediksi bagaimana jalannya diskusi dan perdebatan itu jika terjadi. Namun sampai sekarang sepertinya Habib Umar Asegaf itu berusaha ngeles dan menghindar. Padahal Kiai Haji Imaduddin Usman sudah berusaha untuk memenuhi tuntutan dari Habib Umar Asegaf. Yang pasti banyak sekali yang menilai bahwa Habib Umar Asegaf adalah orang yang tidak tepat jika berdebat dengan Kiai Haji Imaduddin Usman. Karena level dari Habib Umar itu terlalu jauh di bawah dari level Kiai Haji Imaduddin Usman, terutama dari segi penguasaan ilmunya. Saudaraku, demikianlah video yang bisa kami buat dan kami sampaikan kali ini. Semoga bisa memberikan nilai edukasi dan rekreasi, bisa memberikan nilai hikmah dan hiburan. Jadi, saudaraku, akan terus kita gaungkan dan mohon didukung agar upaya kita dalam mengedukasi masyarakat, mencerahkan masyarakat, menyadarkan masyarakat Islam dari kebodohan bisa terus berjalan dan berlangsung dengan baik, supaya penjajahan, penindasan dengan berbalut agama ini bisa segera dilenyapkan dari muka bumi Indonesia tercinta. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga kalian selalu sehat walafiat, dimudahkan semua urusannya yang baik, ditambah dan diluaskan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin.
Kami akhiri, salam persatuan dan kesatuan, salam Pancasila dan salam NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.